kepolisian mengungkap hasil otopsi jenazah Dante, anak artis Tamara Tiasmara. Dr. Farah Primadani mengatakan bahwa sudah terjadi pembusukan di tubuh Dante. Kondisi tersebut terjadi lantaran jenazah Dante sudah 10 hari dikebumikan. Tim forensik tak menemukan tanda dugaan kekerasan yang dialami bocah 6 tahun tersebut. Namun, organ paru-paru Dante sudah mencair lantaran banyak air yang masuk ke tubuhnya. Tim forensik juga menemukan tumbuhan air berupa ganggang di sumsum tulang dan hati Dante. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.